Bisa. Google ya bisa mendengar suara saya. Bisa, Frau. Okay. Sekarang kita buka Ubungsbuh dulu ya. Silakan buka Ubungsbuh. Kemarin kita baru sampai yang mengelompokkan ke kulkas dan kerak ya. Oke. Sama teka-teki. Okay. Oh, sama teka-teki sudah. Berarti yang nomor duanya ya sekarang kita bahas saja. Jadi nomor dua ini tulisan-tulisan terbalik yang kita rangkai. Ini adalah nama-nama toko. Nanti tinggal kita tulis nama toko beserta artikelnya ya. Kira-kira yang pertama apa? Kirai. Metzgerai, richtig. Artikelnya adalah di ya, artikelnya di Metzgerai. Lalu yang nomor dua. Mark, di Mark. Mark, ya betul artikelnya. Di bukan. Artikelnya der Mark, ya. Denmark, lalu kalau yang nomor tiga, Bakrai. Bakrai, artikelnya. Bakrai. Ya, Sama kayak Metzgerai. iya, sama-sama di ya. Lalu yang terakhir ada Terakhir supermarket. terakhir ada supermark, artikelnya der, ya. Oke, sekarang kita skip dulu yang nomor 3A-nya. Kita lanjut ke yang halaman 47 dulu. Ini menyocokkan dialog dengan jawaban yang di atasnya, ya. Jadi kalau halo, we get es inen, jawabannya adalah belum. Ini kak, apa huruf atau gimana? Atau kita memang mencari sendiri isinya? memang cari sendiri, ini jawabannya ada di atasnya. Yang mulai dari A, klar, sampai E, dan ke. Itu tinggal dipilih saja, nanti ditulis hurufnya yang mana di samping kanan. Inden itu apa sih ya? Halo, we get es inen, ditanya kabar, maka jawabannya Dan ke good kontinen. yang mana? Yang E. Yang E, richtig ya. Danke, gut und Ihnen. Lalu selanjutnya, auch gut, vielen Dank. Wir machen am Samstag eine Grillparty. Kommen Sie auch? Ini dia diundang untuk barbecue. Kira-kira dia datangkah? Ya, bisa mustahil. Yang B. Yang B, bukan. Jawabannya yang D. Yang D, jadi dia berterima kasih. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme sehr gern. Tentu saja aku akan datang, ya. Lalu, yang nomor tiga, das ist schön. Kira-kira jawabannya, jadi tadi sudah dikonfirm dia akan datang. Lalu, kira-kira jawabannya, Terima kasih.
yang C. Ya, was. Ya, was Brauhan sinof for the party, imahe gern at was. Apa yang mau dibawakan untuk partinya? Karena aku mau membawa sesuatu. Ya. Lalu dibilang, das ist nett, danke. Vielleicht einen Kuchen. Nett itu artinya baik. Jadi dia memuji karena tadi mau membawa sesuatu, lalu dibilang baik, terima kasih. Masak. Mungkin sebuah kue. Pilai itu mungkin ya, kemungkinan. Pilai. Pilai, einen Kuchen. Apakah A? Ah ya, richtig, klar. Dan mache ich einen Apfelkuchen und ich kaufe Würstchen. Jadi dia akan membawa Apfelkuchen dan akan membeli Würstchen ya. Dia akan membeli sosis. Berarti yang super dan bisa stuck. Itu jawabannya ya. Bisa stuck. Kok tidak ada suaranya ya? Yang B. Yang B. Ya, richtig. Yang B, ya. Bisa Yang stuck. B. Ya, richtig. Nah, lalu di bawahnya yang C, wismet das, bagaimana rasanya? Ini kita disuruh mengklasifikasikan makanan. Sus itu manis. Lalu kalau nih sus berarti tidak manis. Nah, rasa-rasa itu ada banyak. Tunggu saya bantu tulis di kolom chat. Nah, sambil saya menulis, silakan dikelompokkan kira-kira yang mana aja selain di marmelade yang manis dan yang mana aja yang gak manis ya. Nanti kita bahas. Ini ya, rasa-rasa selain manis ada sour, bitter, salsih, dan sharp. Sour itu asam, bitter itu pahit, salsih itu asin, sharp itu pedas ya. Sudah saya kirim di kolom chat. Nanti bisa sambil ditulis. Oke, silakan kelompokkan dulu aja. Sambil kita langsung bahas, oke. Nah, ada banyak latihan yang belum. Presiden konferensi kurs bulan. Jadi minta Halo, Intan.
Sekarang membuka buku Ubung Sebuah ya. Ubung Sebuah halaman Ya. sekarang sudah di halaman 47. Empat puluh tujuh yang Bram. Ya. Yang bagian C. Nanti untuk halaman Aku bunyi ya. halaman 47 yang bagian C mengelompokkan Ini sebentar Bram. ya. Mengelompokkan makanan manis dan yang tidak manis ya. Dan ini saya kirimkan di kolom chat tentang rasa-rasa selain manis ya. Nanti boleh dicatat. Nanti saya bantu tuliskan jawabannya di kolom chat yang ketinggalan tadi ya. Ya, Prof. Prof, sorry ya, kalau tiba-tiba penampil lawan soalnya di sini punyanya jadi gunung. Akhirnya saya terlempar stik. Bisa kita bahas. Kita bahas ya. Jadi yang sus, yang manis, itu ada di marmelade. Selain itu ada apa lagi? Di birni. Di birne, betul. Birne itu pir ya. Lalu ada der oder das keks. Cakes. Apa? Banana Ban cake, banana banana ya, banana shine cream sahne ya. sahne cushion Kenapa their cushion ya? cushion Der Kuchen, betul. Lalu cushion chocolado coklade, chocolate betul. chocolate Coklade dan der Zucker ya, gula sugar. ya. Oke, berarti selain dari itu, dia masuk ke dalam nisus ya. Di bagian D, untuk yang bagian D, kita melengkapi. Ini jawabannya ada di samping kotak-kotak itu yang Leon, Moritz, Emma, Laura, Tony, Mia. Itu dirubah saja ke dalam akusatif. Akusatifnya tapi yang bestimmter ya, makanya contoh jadi den salad. Nah, lalu kalau Moritz dia disuruh membeli daging, artikel dari daging dalam bentuk bestimmter artikel nominal akusatif adalah seperti itu ya. Oke. Untuk Intan Kalau daging berarti das ya, das flesh. das Fleisch, richtig. Lalu kalau untuk nomor tiga, Emma. Emma sirup deh. Sirup tuh Apfelkuchen. Apfelkuchen kue ya. Der Apfelkuchen. Dan Apfelkuchen ya, richtig. Lalu selanjutnya. Jadinya den apa der? Dan.
karena dalam bentuk akusatif. Kalau flash tetap Kalau aja das flash ya. tetap das, karena dalam akusatif yang berubah hanya maskulin ya. Lalu Ops itu apa ya? kenapa? Laura bring das ops itu apa ya? Ops. Ops itu buah. Apa masuk ke das? Iya. Monster kan das. Iya. Das. Itu das ops ya. Lalu Emma, Laura ya masih. Laura dia selain membawa buah, membawa apa lagi? Dishwasher. Washer. Artikelnya das ya, das washer. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 un ich kaufe berarti Oni ya. Di kartofelen. Di kartofel richtig un Wuchen artikelnya di wush. di Wuchen ya, richtig. Dia bentuk plural dari Wursch. Hanya pakai di. Oke. Selanjutnya halaman 48 bagian E. Ini kita hanya memilih yang mana yang cocok dengan jawaban dan berbentuk artikelnya unbestimmter artikel dalam kasus akusatif. Seperti contoh nomor satu, Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ya, ich mache pung-pung-pung salad. Kita mencari artikel unbestimmter artikel dalam kasus akusatif dari salad. Salad itu maskulin, berarti dia einen ya. Boleh sambil dibuka buku kursbuknya kalau masih belum hafal terkait perubahan-perubahannya. Di Gurke. Gurke berarti ainan juga ya? Bukan, kalau Gurke dia feminin. Kalau Intinya Gurke di berarti di kusbuk. ya, di Gurke, lalu bentuk unbestimnya menjadi Gurke. bentuk unbestim itu yang einen, ein, atau eine atau tanda strip kalau misal dia plural. Tidak ada kosong di sini. Gimana? Bisa dilihat di halaman. Oh. Dilihat di halaman 53 kursus. Kursus halaman 53. Di
kotak yang bawah yang ada nominatif dan akusatif, lihat bagian akusatif, bagian feminim, unbested, yang awal, yang then itu bestimter, einen unbestimter, lalu kalau yang keinen itu negation artikel. Ya, jadi kalau Gurke apa? Bu Aina. ya tidak ada suara. Aina. Aina, richtig, Aina ya. Oke, nomor dua. Entschuldigung, haben Sie Tomaten? Dia nanya, kamu punya, Anda memiliki tomat? Tut mir leid, heute haben wir Tomaten. Pluralnya. Di tomate. Tomate. Negation artikel dari tomaten Keine. keine, richtig ya, dia bentuk plural Keine. ya, betul. Lalu nomor tiga, kannst du bitte noch pung 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 Brot kaufen? Bisakah kamu membeli roti? Tapi dia roti, artikel roti, das Brot. Das Brot berarti menjadi Ein. ein. Ya, betul. Ein. Lalu dijawab, Di sini klar. ein. Iya, betul. Ein. Lalu dijawab, klar. Haben wir noch pung 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 Eier? Eier adalah bentuk bentuk plural dari telur. Berarti dia unbestimmternya apakah ada atau tidak? Das ein. Ein. Kan Das ein itu da a ein. I itu bentuk singularnya, jadi air bentuk plural dari das I karena dia plural lalu dia unbestimmter maka Keine. Keine. maka dia tidak ada ya, jadi digarisbawahi yang tanda strip. Jadi langsung saja bacanya Keine. klar, haben wir noch Eier. Karena tadi jawabannya einen, ein atau eine itu salah ya. Karena plural dalam bentuk plural dalam unbestimmter artikel itu tidak memiliki artikelnya. Jadi langsung disebut ini apa nama objeknya ya. Misal kalau juga klar haben wir noch Tomaten. Itu juga bisa ya. Langsung Tomaten karena tidak ada artikel untuk plural dalam unbestim ya. Jadi di strip. Oke, nah, lalu untuk nomor 4 Un Essen wir Eis. EIS ini es batu. Nah, kira-kira EIS ini artikelnya adalah Das kayak air kan? Das Wasser. bukan, Das tapi Eis. dia
es batu, and moment ya. Oh ya, dia es batu, kebetulan artikelnya juga das. Ya. Tapi dia berbeda dengan das Wasser, karena ice itu es batu gitu ya. Jadi karena dia das, dia eine atau strip lagi. Ein. Ein, ya richtig ein ya, Ein. ya betul ein. Lalu selanjutnya yang bagian empat ini nominatif atau akusatif. Kita menulis yang betul dengan unbestimmter artikel. Seperti contoh nomor satu, haben wir noch die Strip Tomaten im Kühlschrank, karena tomaten merupakan bentuk plural, jadi tidak ada, makanya di strip. Nah, lalu, nein, wir haben nur noch pung-pung-pung Gurke. Kalau Gurke, berarti dia jadi Timun, das Gurke. enggak, dia menjadi eine Nominatif Gurke. kan? Apa? Eine Gurke. Ya, gimana? Ya, betul. Jawabannya itu kan harus akusatif ya. Ya, betul. Kan Gurke, di Gurke, di Gurke. Jawabannya akusatif atau nominatif? Aina. Cara membedakannya, kalau yang akusatif itu ada subjeknya, seperti contoh wir haben nur noch eine Gurke, dia pakai akusatif karena ada wir, subjek wir di situ. Oke, jadi eine jawabannya. Lalu aber ich kaufe gleich pung 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 Cola. Kalau Cola, Cola di cola saya terlempar, sinyal saya tidak stabil. Saya on cam aja ya. Saya off cam maksudnya. Ya, gimana tadi untuk yang cola, aber ich kaufe gleich. Cola lagi nggak di Unbestimnya. Aina Aina, richtig. Aina, ya. unbestimnya Ya. dan di cola tuh di Ya, berarti betul, Aina. Ya. Tes, tes. Suara saya jelas, Bu Lia? Oh, oke. Okay. Soalnya unstable tulisan di layar. Oke, selanjutnya un tomaten. Tomaten adalah bentuk plural, berarti kalau unbestim dia di di tomat
idol lagi kah? Bukan, karena dia plural, dia di strip. Oh, Ya. di plural. Ya, karena dia plural. Oke, selanjutnya is das pung 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 apfel? Das ein Apfel. Einen Apfel. Ein, kalau ini pakai nominatif karena konteksnya is das ein Apfel? Nein, das ist pum 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 Birne. Jadi ditanya apakah ini apel, sebuah apel? Bukan, ini adalah sebuah pir gitu ya. Makanya ini pakai nominatif. Is das ein Pir. Apfel? Ya. Lalu nein, das ist pum 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 Birne. Nah, Birne Das ein Apfel apa eine? ein Apfel. Ya, Ein Apfel. ya. Birnya sendiri. Nah, kalau pir dia eine Birne. Karena artikelnya di Birne. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Untuk isi birnanya sendiri apa? Di birna. Aine, aine. Tadi yang apfel ein, birne aine. Ini saya bantu tulis di kolom chat. Lalu nomor 3 snail. Es ist gleich ach ur. Ich brauche noch pung 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 salad. Salad artikelnya adalah Der. der, berarti bentuk unbestimnya menjadi ya. Ein. Menjadi einen. Oke. Karena kenapa dia einen? Karena ada subjek ich. Lalu setelah einen salad pun pung 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 brot. Brot artikelnya adalah das, jadinya Ein.
Time broad, ya. Untuk nomor 4, wo is pung 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 bakrai. Bakrai tadi artikelnya adalah di, maka unbestimnya menjadi Ayo. aina, richtig ya. Lalu ibrauhen noh pung 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 kuhan. Kuhan artikelnya juga di, dia jadinya Aina juga. dia menjadinya momen dia menjadinya Ainen Kuhan karena dia artikelnya der Kuhan. Nah, tapi Aina juga. Ainen, Ainen. Nah, tapi untuk nomor 4 ini dia bisa juga pakai strip. Karena Kuhan bentuk pluralnya juga tetap Kuhan. Jadi sama ya. Jadi boleh kalau mau dianggap plural ataupun dianggap menggunakan yang maskulin itu bisa. Ya. Kainan atau strip jadinya? Kainan atau strip? Boleh, boleh dua-duanya. Silakan mau pakai yang mana? Kainan atau Kalau strip? dia Ainen berarti pakainya berarti konteks yang maskulin. Kalau pakai yang strip berarti dia pakai konteks yang plural. Oke, nomor 5. Ikohe pung 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 super. Super artikelnya juga di jadinya Di Aina super. Aina super, richtig. Aina super ya. Lalu un wir essen pung 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 brochen. Brochen artikelnya adalah Artikelnya beras. das, maka dia berubah menjadi Ain. ein ya, richtig. Oke. Sekarang yang B, ini yang B kita mengisi dengan artikel yang betul. Ini kita langsung melengkapi. Kalau bingung dengan simbol-simbol di sampingnya ini, kayak misal topi ulang tahun, ini artinya gimana, itu boleh lihat yang bawah aja. Tapi kalau yang bawah, itu pun tidak berurutan, jadi masih dikira-kira, kira-kira yang mana yang cocok. Gitu ya. Oh, jawabannya dikebulak-balik ya. Pasal Ya, bingung nih sebenarnya apa kan? kebolak-balik dan ada yang memakai unbestim maupun bestim dan negation artikel. Jadi perhatikan konteks kalimatnya.
inti dari percakapan ini adalah akan mengadakan pesta, lalu disuruh membawa membawa ataupun membeli sesuatu ya. Delapan sama sembilan ada kemungkinan sama ya jawabannya. Nomor berapa? 8 sama 9 ada kemungkinan sama ya jawabannya. Tidak. Dibahas aja, Bro. Oke. Jadi nomor satu, hai Leute, ich mache eine Party. Eine Party karena dari di party ya. Heute 80 Uhr. Heute 20 Uhr. Jeder bring einen Kuchen. Kenapa einen Kuchen? Karena pokoknya semua yang hadir ke pesta disuruh membawa kue, tapi kuenya terserah, makanya dia pakai einen Kuchen karena konteks kue apanya belum jelas. Order einen Salat. Nah, ini juga sama karena konteks saladnya belum jelas salad apa. Lalu ich kaufe die Getränke. Kenapa die Getränke? Karena ini langsung subjeknya itu ich, lalu verbnya kaufe. Jadi kan lebih pasti ya, karena aku sendiri yang membeli gitu. Ich kaufe die Getränke und das Brötchen. Jadi aku sudah jelas akan membeli minuman dan roti-roti kecil. Lalu ich komme, ich mache
kainan salad. Seperti ini di gambar, mangkok saladnya disilang, makanya dia jadi kainan salad karena dari artikel den salad. Setelah itu, aber ich kaufe einen Kuchen. Tapi saya akan membeli sebuah kue. Nah, sama ini pakai einen karena belum jelas kuenya kue apa. Terus, super. Ich habe einen Fisch im Kühlschrank. Saya memiliki sebuah ikan di kulkas. Nah, di sini ceritanya einen Fischnya juga sama karena konteksnya belum jelas ikan apa tidak disebutkan. Baru ich koche den Fisch bei dir, okay? Ich komme 18 Uhr. Aku akan memasak ikan di tempatmu. Nah, dia pakai den Fisch karena ceritanya sudah diketahui ikannya. Ya. Jadi aku akan memasak ikan di tempatmu, oke? Okay? Terus aku akan datang pukul 18. Berarti yang atas Ainan Fish, bawah Der Fish. Den Fish. Den. Oh, Den. Ya, Den. Oke. Atasnya Ainan ya. Ya, atasnya Ainan. Selanjutnya, ini yang C itu Waskohan ada esensi kan, Wasbrauen sie schreiben sie einen kurzen Text. Itu membuat teks pendek, tapi sama seperti yang di Padlet, jadi sudah kita skip saja karena teman-teman sudah berlatih. Selanjutnya yang halaman 49. Nah, halaman 49 ini sebetulnya bermain dengan bermain jadi menulis 10 nomen seperti contoh der Kuchen, lalu misalnya der Salat dan lain-lain. Nah, nanti cara mainnya itu misal Bulia ngomong hast du einen Kuchen? Lalu saya kalau misalnya punya, saya jawab, ya. Nah, nanti der Kuchen-nya saya checklist, Bulia juga checklist. Tapi kalau misal saya nggak punya, nein, ich habe keinen Kuchen. Itu yang menchecklist hanya Bulia saja berarti. Eh, tidak ada yang menchecklist karena yang Bulia tanya nggak punya. Gitu. Nanti begitu pula saya bertanya ke Bulia, hast du einen Salat? Kalau Bulia jawab ya, kita sama-sama checklist di salat. Kalau tidak, ya udah kita tanya lagi yang lain. Begitu terus sampai siapa duluan yang mendapatkan centang untuk 10 nomen, maka dia yang menang. Gimana? Cara mainnya seperti itu. Cuman sepertinya karena hari ini hanya dua yang masuk, jadi kita skip saja ya. Atau boleh dikerjakan, tapi nanti kita bahasnya terakhir. Karena kita masih mengejar latihan-latihan selanjutnya ya. Nah, ini yang nomor 49, 5A. Ini, oh, ini sebentar ya sepertinya. Ini teman-teman mendengarkan yang umlaut. Jadi ada yang umlaut, ada yang tidak. Nah, nanti kalau misalnya ada yang umlaut atau apapun yang kata-kata yang teman-teman dengar itu dihubungkan titik-titiknya. Nah, nanti akan membentuk ke sebuah gambar. Jadi nggak harus yang umlaut doang yang di titik-titikin gitu, yang nggak umlaut juga. Tergantung apa yang disebutkan dalam audio ya. Moment.
Sorry, Kak, mau tanya. Ini yang maksudnya dari garisnya dari lurus ke akurat itu tuh kenapa dibikin? Bos, Sebentar, sebentar. man, Kenapa? Deutschen. Kenapa Intan boleh diulang? Itu kan tadi kalau saya bilang mau cerita teknikal ya, karena yang ada kemungkinan juga. Nah, tapi kita di sini ada lurus, ada akurat, tapi yang nggak ini loh, karena yang lurusnya itu dibikin tanda kan, contohnya. Jadi nantinya gimana, Pak? Untuk yang D ya, yang tadi permainan Enggak. Yang 5A. 5A, oh yang 5A, jadi nanti Yang kan akan disebutkan kata-kata. Nah, itu kata-katanya disusun, titik-titiknya ini dihubungkan. Nanti hasil akhirnya akan ada membentuk sebuah gambar gitu ya. Oke. Oke, sebentar saya ulangi Boleh, lagi. boleh. Momennya ini Apfel. Wurst. Mann. Brötchen. Wörter. Geschäft. Wort. Säfte. Würstchen. Koch. Würste. Äpfel. Apfel. Oke, sudah dapat membentuk gambar apa? Belum. Belum. Oke, saya putar lagi ya. Lingkaran. Oh iya. Oke. Wurst. Wurst. Mann. Brötchen. Wörter. Geschäft. Wort. Säfte. Würstchen. Koch. Würste. Äpfel. Ya. Saya pas di tengah-tengah, Prof. Oke, kalau gitu saya Terakhir ulang. Brodsen. Ya, terakhir Brodsen sama Worsten dapatnya. Tapi yang di Oke. tengah itu udah dapat. Kita ulangi sekali lagi ya. Silakan disimak. Apfel. Wurst. Brötchen. Wörter. Geschäft. Wort. Säfte. Würstchen. Koch. Würste. Äpfel. Apfel. Dapat? Itu ada Zekten itu apa ya, Prof? Zekten. Apa? Zekten. Yang mana? Aku tadi terakhir dari Brutsen ke Brut, terus ada Zekten. Aku dengerin sih Zekten. Broken, water, Brutsen sama water. Wörter. Ya, lalu gesya. Oh, ke siap. Ya, Gesya gesya. ber Gesya, lalu word. Habis word, Safter. 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 Ya, safter, lalu wurschen. Habis Koh. wurschen, koh. Baru Wurstel dan Apple. Ini membentuk apa, teman-teman? Apel. Membentuk gambar apa? Kalau dilihat, Apel. Apel. apel ya. Antara apel atau tomat Luaran ya. aja. Ya, pokoknya ada Apel. mengerucut di atas. Ya, richtig.
kayak apel kah, tomat kah, apakah? Ya, antara apel Buah atau apel tomat. sih. Kayaknya sih apel ya. Apakah tomat Ya. kah? Betul. Pokoknya membentuk Berarti, sesuatu ya. maaf. Ya. Berarti dari words langsung ke brutsen kan? Dari Wurzeln, oh enggak, jadi dia Enggak, sorry sorry. Dari words kan pertama apel, terus words, terus brutsen. enggak, jadi Hah? men, ya kemen, Oh, man. Man. ya apple, wurz, men, brochen, water, geschäft, wort, sefte, wurzeln, koch, Wurste apple, ya. Oh. Oke. Ini tetap. Ya. Jadi yang nomor 6A karena yang B mau kita coba yang B atau mau kita langsung lanjut 49? Kayaknya kita lanjut 49 aja ya, teman-teman. Yang 6A maksud saya. Jadi di 6A ini einkaufen im Supermarkt. Kita disuruh mengelompokkan, ini ada dua troli, yang satu punya Kilian, yang satu punya Tamara. Apa yang mereka beli di dalam ini ya, dalam trolinya ini. Ini untuk yang hijau-hijau, tulis saja Gemüse ya. Oke, boleh. Kilian dia membeli apa aja? Ein Brot, terus einen Salat. Oh, Salat. sudah. Berarti bukan Gemüse tapi sudah diwakilkan jadi einen Salat ya. Oke, Brot, einen Salat, lalu Tomat. tomatnya ada berapa? 4. Jadi vier Tomaten ya. Tomaten. Ya, vier Tomaten. Lalu apa lagi? Nulisnya gimana? Vier Tomat, tomaten. vier Ya. vier ya, vier Tomaten. Vier. Oh, empat. Tomaten. Iya. Empat. Enggak pakai umlaut kan tahu. Kita tetap pakai. Oke. Oke. Selain tomaten, salad, und Brot, apa lagi? Dua lagi? Ada timun? Ya, timun. Timun apa? Of Deutsch. Gurke? Karena dia dua, jadi cuai Wah. gurken. Tes, tes teman-teman. Ya. Ada lagi. Halo, halo. Halo, tes, tes. Halo, tes. Terdengar ya? Terdengar? Oke, jadi tadi cuai gur. Terdengar, bro. Oke, cuai gurken. Kedengaran, bro. Oke, cuai gurken dan dua pisang berarti menjadi Cuai bananen. ya, richtig, menjadi cuai bananen ya. Oke. Berarti sisanya ditulis dalam bentuk kaine. Kaine chocolate, kaine yogurt, kaine kuchen, kaine butter, und kaine Wurzeln ya.
nggak bergerak lagi, boleh teman-teman coba kasih tanda pergerakan karena di saya tidak ada yang bergerak. Ah, oh ini sudah bergerak. Oke. Kita lanjut ke Tamara ya, teman-teman. Tamara, cuai brote, lalu kainan salad, habis itu wurst, wurstchen, sosis, ya, cuai wurstchen. Habis itu, apalagi? Butter ya, ein butter. Ein butter, vier yogurt. Kenapa? Coklat. Yo, eine Schokolade, richtig. Und einen Kuchen, ya. Nah, lalu yang tidak ada ditulis menggunakan kein oder keine. Ya. Ini Ainen kuhennya, kuhen sulan nggak kuhennya pakai umlaut? Enggak, karena kuhennya cuman satu. Kuhen biasa. Iya, ainen kuhen. Ya kan, ini yang ada merah-merahnya ini yang paling bawah, samping butter, dia cuman satu, makanya dia singular. Ya. Sekarang kita ke huruf teman-teman, bagian B-nya ya. Di bagian B ini menyebutkan harganya. Jadi ini sudah ada 100 gram kese, harganya berapa? 100 gram pun harganya berapa ya? Silakan disimak. Eins. Immer frisch, immer günstig. Heute im Angebot an unserer Käsetheke Schweizer Bergkäse, 100 Gramm nur 99 Cent. Und nebenan an der Wursttheke heute für Sie 100 Gramm Schinken für nur 1,09 Euro. Greifen Sie zu. 2. Heute hier bei uns super gut, super günstig. Das Kilo Bananen für nur 1,70 Euro und dazu 5 Äpfel für fantastische 1,30. Kommen Sie! 3. Heute haben wir ein besonderes Angebot. Eine Tasse Kaffee für 1,50 Euro und ein Stück Kuchen dazu für nur 1,80 Euro. Oh, das hört sich gut an. Dann nehme ich eine Tasse Kaffee und... Ya. Berapa? 100 gram kese harganya? Putus-putus. Putus-putus. Iya, Pak, putus-putus satu. Sehingga saya kurang stabil ya. Oke, kalau gitu kita lewati dulu huruf ini. Sudah dua huruf ya, kita lewati.
Kita lanjut dulu ke halaman 50, teman-teman. Nanti di akhir saja ya kita hurannya. Oke. Jadi di halaman 50 ini arbeiten sie zu zweit, bekerja berdua berpasangan untuk bertanya harga. Jadi ada yang jadi A, ada yang B. Misal was kostet die Milch? Nah, itu nanti tinggal dijawab di Milch kostet berapa? Si B yang menjawab karena ini beberapa harga di kolom A kosong ya. Dan yang B pun sebaliknya. Jadi jawaban yang kosong ada di B, jawaban B yang kosong ada di A. Contoh bertanyanya seperti di kanan ini. Jadi misal yang pertama, was kostet die Milch? Die Milch kostet 1,28 €. Ya. Lalu ditanya lagi, was kosten die Tomaten? Nanti di tomaten kostet berapa-berapa ya. Bisa seperti itu. Silakan Bu Lia dan Intan. Siapa yang mau jadi A atau B, terserah. Untuk yang jadi B berarti... Halo, Frau. Gimana, Frau? Maaf, tadi. Oh ya, jadi ini bekerja secara berpasangan, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Untuk yang A, ini kan ada yang beberapa kosong. Contohnya Mills, Wurschen, Zucker, dan Brot. Nah, itu jawabannya ada di si B. Si B juga ada yang kosong seperti tomaten, salad, noodle, sama saus. Nah, itu jawabannya ada di si A. Nah, nanti tanya jawabnya seperti contoh yang di kanan. Misal, was kostet di meals? Ya, lalu dijawab, di meals kostet 1,28 €. Selesai. Lalu tanya lagi, was kosten di tomaten? Di tomaten kostet bla 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 dan seterusnya. Pokoknya saling tanya jawab untuk melengkapi harga di kotak masing-masing ya. Untuk yang jadi si B berarti bukunya Frau, maaf kalau misalnya satu. Kenapa ini? Kalau menyebut yang sen itu gimana, Frau? Sen. Menyebutkan sen. Oh, kalau yang sen itu seperti contoh 35 sen ya. Itu langsung saja 35 sen. Ini yang Pun 35 pun sen. Gitu ya. Jadi nolnya tidak perlu dibaca, langsung baca saja 35 ditambahkan sen. Lalu kalau misalnya yang ini contoh 2,63 itu berarti cuai oiro dry un zekci gitu ya. Oke. Ya, oironya di Ya, tengah. Oke, silakan. Siapa A, siapa B? Bebas. Monggo. Aku B aja deh, Bu. Wih, banyak ya. Was got the meals? The meals? The milk costed and bentar ya, Bu. And ein Euro, ah un zwanzig, ah un zwanzig, iya kan, ein Euro, ah un zwanzig, Tahun 20. oh, ah un zwanzig, oke. Okay. Garis. Terus was, oh berarti ganti-gantian ya, Frau? Langsung lanjut gitu ya, Frau? Iya, betul. Dengan diperhatikan artikel yang mau ditanya ya.
Tomaten di, lalu kalau Wurzeln nanti apa, salad apa, seperti itu ya. Was Kosten di Tomaten. Ya, Bu Lia. Kita tunggu. Mungkin Bu Lia ke toilet ya. Ya, Pak. Diulang lagi kah? Boleh. Was Kosten di Mills? Di Kosten di Mil Kosten ein Euro ah un cuancik was Kosten di Tomaten Di Tomaten? Di Tomaten Kosten? 2 euro drei un nach sen ya nach sen ya was kosten die Wurst die Wurst Oh iya, maaf bro. Di Oh, aku sekarang ya, Bu ya. Saya ya. Ya, kan ada ya do pas kosten di diurus. Di Wursten, Kostad, di Wursten, Kostad, Drei Euro, Drei Euro, Sepchen, ya enggak, Sepchen, what Kosten, Drei Euro, Sepchen, Euro, Zepchen. Ya, richtig. Was Kosten dein salad ya. Di salad dan apa di salad salad Den, der, der salad. oh Salad. der salad what was Kosten der salad Der Salat kostet 1 Euro 9 und 40. Was kostet der Zucker? Der Zucker kostet aduh Tuhan un 70 sen euro was kosten Nun. das Brot di Brot ya das Brot Das Brot. was kosten das Brot Das Brot goes. Ini harusnya nanya aku dulu. Aku yang nanya. Soalnya di aku kan gak ada nilainya. Berarti lebih banyak nanya ke sekarang. Aku yang nanya. Oh iya. Iya. Oh iya, maaf, maaf. Oke. Was kostet das Brot? Okay. Das Brot kostet, bentar ya, Das Brot kostet
Ein Euro. Achten. Ein Euro, achten. Tunggu, Frau. What kosten di Luden? Dan Di noodle cost 1 euro, 1 euro, teh un seh zik, das Nudeln dan teh un seh zik. Noodle, noodle itu bukannya di ya teman-teman? Das ya, Frau. Das ya. Sebentar, sebentar, saya lupa kalau noodle and momnya Das. di. Das. Tidak bisa dihitung gitu mah. Pakai di Das, ya. das. Pakai Oh, di, Frau. di ya. Ini juga noodle-nya bentuk plural. Bukan ya, das ya, Frau. Bukan? Coba, and moment saya pastikan dulu ya. Tidak bisa dihitung kan. And moment. Iya, Frau. Iya, betul di teman-teman artikelnya. Oh, dia bro. Oke. Iya. Plural. Ya, plural. Di noda kode an euro ta unas nah unan zik pen. Berarti balik lagi ke saya ya, Frau ya. Tanya lagi karena saya yang punya nilai. Oke, okay. Sebentar ya, Bu. Aku mastiin dulu artikelnya. Oke, okay. Frau, kalau misalnya dia itu benda yang nggak terhitung kayak garam, gula itu pakainya dia, Frau. Enggak, Gimana? karena Enggak. untuk apa namanya, contoh untuk zucker, lalu salt itu masih ada artikelnya. Der Zucker dan das Salz. Oh, das ya. Ya, der Zucker dan das Salz. Dan juga oh ya deh. Was costed das Salz. Das Salz kostet 0 35 euro. Kalau disebut nolnya disebut nggak apa-apa ya, Bro? Nol. Tidak, untuk yang sen, kalau sen langsung saja angkanya. Berarti fung un reisig sen. Richtig, fung un reisig sen. Sum. Sumnya masing-masing menyebutkan kah? Sum. Tidak usah, karena sama jumlahnya. Summe Ya. itu artinya total ya. Ya. Oke. Kita Reisen. lanjut. Ada pertanyaan? Lalu ini ada perbedaan di yang sebelah kanan, teman-teman. Bisa dilihat, was costed di Milch. Terus kalau yang bawah, was costen di Tomaten. Itu kira-kira kenapa? Gimana, Was Pak? was Tomaten was costed di Milch. Ya, betul. Perbedaan di singular dan plural. Contoh, plural. was costed di Milch itu karena dia singular ya, di Milch. Nah, kalau yang bawah, was costen di Tomaten. Ini berbentuk artikel bestimmter dalam nominatif. Jadi dia pakai der, di, das. Itu. Nah, karena dia plural, bestimmter ada yang pakai di ya. Nah, jadi contoh lainnya, misal was costed der salad, lalu was costen di nudeln. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang yang bagian D ini menyocokkan untuk kotak-kotak yang di bawahnya, verpakung itu kemasan, perkemasan. ya,
Kalau masse itu ukuran. Jadi kira-kira ukurannya sudah ada ini contoh verpakum dia das glas untuk marmelade satuannya gram. Nah, nanti kalau mils Gram. dia kira-kira apa gitu ya? Ini jawabannya seperti yang satuan-satuan kemasan saya kirim kemarin, masih ingat? Yang dose dan kawan-kawan? Udah. Oke. Saya bisa. Oh, Intan. One moment ya. Gimana catatan saya? Soalnya sebenarnya kan Oh iya. Bentar, sebentar ya. Oh, oke. Saya coba cari dulu catatannya ya. Atau kuliah boleh dicontohkan ukuran-ukurannya? Flash bawahnya L atau the liter. Ya, di flashnya liter. Oke, sebentar. Jadi gelas itu toples. Toples jar. Ya, jar. Biasa dia unbestimnya. Yes. Tidak, ya betul. Lalu kalau mils itu flasher botol. Nah, kalau beher nih yang yogurt itu artinya cup. Terus kalau paku itu artinya pak. Jadi ini satu pak gula gitu. Nah, terus dose, dose tuh kaleng ya. Nanti ada juga tute. Tute itu bungkus. Oke. Ya. Jadi ini silakan dicoba dilengkapi dulu. Tadi betul yang mils di flasche satuannya liter. Berarti I liter plaster. Kenapa? I liter plaster. Enggak, langsung di flash saja karena ini sudah ditulis artikel-artikelnya. Ya. Terima kasih.
Ya, Tuhan panggil. Kok enggak tahu? Oh, oke. Okay. Ada suara ribut sih. Ini tinggal mencocokkan aja ya, cuma marmelade, milk, yogurt, sugar, Ya, sama betul. tomatnya. Hanya diisi saja flasher, satuannya apa, terus yang lain, dose, vakum, becher, satuannya apa ya. Hampir fungsikan. Liter-liter. Bahas aja, Flo. Bahas saja, oke. Okay. Jadi tadi betul, meals itu di flasher, satuannya liter, yogurt itu der becher, satuannya gram, double M, lalu di pakung, kilogram, double M juga, dan yang terakhir di dose, gram juga ya. Oke. Okay. Nah, ini sekarang yang E. Yang E itu apa kata pelanggan? Kunde, kunde itu pelanggan. Kunde yang pelanggan laki-laki, kundin yang perempuan. Nah, ini Ergänzen si dialog, melengkapi dialog sesuai yang kata-kata di atas, ya bitte sampai ich möchte. Ini ada berapa soal? Sampai D ya. Nah, itu nanti ya A, Entschuldigung, Puh, Pung, Pung, Ein Becher, Yogurt, disebut harga, berarti pakainya yang mana? Seperti itu ya. Silakan. Ada yang dari percakapan kemarin. Kenapa? Ini ada yang di liburan kemarin. Yang ada di huruf kemarin. Iya. Oh iya. Iya, betul. Ini yang ada di buku kurs buh ya. Ya, Ya, berarti. Silakan. Entschuldigung. Oh, ini berdialog, jadi boleh Bu Lia dengan Intan. Entschuldigung, was könnte ein Becher Jochen? Intan masih di mute. Sebentar ya, Bu. Bu minta ulang-ulang sinyal lagi terus. Entschuldigung, was könnte ein Becher Joghurt? Oh iya, langsung jawab harganya ya, Frau. Ya. Ein Euro, 9 Cent, 9 Cent,
1,09 €. Ya, richtig. Oke, yang B. Boleh okay. bergantian jawab. Boleh Intan yang bertanya. Entschuldigung. Entschuldigung, ich möchte Milch. Kurang tepat. Oh. Ya, karena lihat jawabannya Dortlings, berarti dia bertanya arah, itu dia minta ditunjukkan. Berarti pertanyaannya Wo finde ich ya? Wo finde ich ya? Di mana menemukan susu, lalu dijawab Dortlings. Oke. Lalu yang C silakan. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ya, betul. Ya, richtig. Jawabannya ya, bitte. Kassenzettel apa teman-teman masih ingat? Si namanya? Supermarket. Nota ya, nota belanja. Struk. Apa, struk. Struk belanja. Ya, struk belanja. Oke. Lalu silakan yang D. Welcome, Dan. Welcome, Dan. Jawabannya. Welcome, Dan. Ich bitte. Richtig, ich bitte. Oke, selanjutnya. Was möchten Sie? Tadi yang ih itu betul maaf, maaf. Betul. Yang di Ya, betul. Ih kita. Ih kita betul. What motion sih? Motion sih. Was. Was. Ih motor. Ih motor. 100 gram. Ya, richtig. Ich möchte 100 gram Schinken bitte, ya. Ich möchte 100 gram Schinken bitte. Ya, richtig. Dankeschön. Ya, terakhir. Ist das alles? Ist das alles? Ya, dan. Siapa? What? Ist das alles? Oh, ibu yang tanya ya. Das alles? Ya, betul. Danke. Ya, ya, danke. Danke. Ya, Richtig. Danke. Ya, danke. Nah, sekarang kemarin kita kursus Danke. sampai halaman berapa ya, teman-teman? Pelajarinya? Kita sudah sampai Frühstück mit Essen, Abendessen halaman 49. Jadi tinggal yang halaman 551, betul? Kursbook? Iya, 50. Quarter. Oh, oke. Okay. Berarti kita lanjut dulu ubung, siap? Kurang ya, Pak. Ubungnya masih bisa sampai halaman 52 ya. Oke, okay. Kita kerjakan dulu. Di grill party, was passt zusammen? Nah, ini mengurutkan juga ya, teman-teman. Jadi, guten, cocok sama yang mana? Dari A sampai F. Ya, guten. Ini tentang barbecue party. Jadi berhubungan dengan makanan. Halo, Frau. Ya, halo. Kedengaran nggak, Pak? Kedengeran? Oke, sekarang masih di
Ubungsbu, halaman 51. Iya, tadi tiba-tiba diem, apa nge-freeze gitu. Iya. Di saya juga tadi intern nge-freeze. Tetap Ubungsbu, halaman 51 ya. Di grill party ini menyocokkan teman-teman gluten apa kira-kira? Saya unstable. Ya. Halo. Halo. Ya, Frau. Ya, Halo. gimana? Halo. Guten apa, teman-teman? Ya, guten apa jawabannya? Ya, guten apa? Guten, guten, guten Abend. Betul, guten appetit, ya. Guten Abend ya, Prof. Enggak, guten appetit ini karena Selamat, iya, tentang saya dengar makanan. juga. Tentang makanan, teman-teman. Itu. Malam. Enggak, tentang makanan. Jadi, guten appetit. Ya. Ya. Ini jadi menyocokkan ya. Satu jadinya F. Oke, lalu nomor dua, Danke, Dasmek, Mana nih teman-teman? Sehr gut, richtig. Danke, Dasmek, Sehr gut. C. Lalu yang tiga, di Wurchen. Bukan. Di Wurschen sosisnya Binsat. bukan binsat itu artinya kenyang, jadi di Wurschen sind wirklich lecker, sosisnya sangat enak, lecker artinya enak ya. Oke, lalu empat, ich esse. Nah, baru yang ini IS keine Tomaten. Saya tidak makan tomat, ya. Jadi D, 4D. Nah, lalu nomor 5, mochtest du? Ya, nomor 5, mochtest du? What does do bin sal? Bin apa sih tadi? Bin sat. Bukan, mochtest du Sih, bukan ya. noch etwas? Oh iya, no etwas. Noch etwas, karena mochten artinya mau, jadi ini apakah kamu mau sesuatu lagi, kamu mau sesuatu lagi, alias dia ditawari nambah ya. Nah, baru dia bilang, nein, danke, ich. Ich bin so. Richtig, ich bin satt. Oke, betul. Jadi, Aku sudah tanggal. jadi F, C, E, D, A, un B ya. Ini bahas mana, Bro? Bingung deh tadi. Buka-buka. Halaman Halaman berapa? Oh, yang di grill party. Oh, iya. di grill party Udah. halaman 51 ya. Jadi jawabannya F, C, F, C, E, A, B. F, C, E, D, A, B ya, richtig. Nah, oke. Selanjutnya yang 8A. 8A ini kita mengisi dengan mochten. Jadi semua diisi dengan mochten, tapi sesuaikan dengan subjeknya ya. Misal kalau dia jadi subjek si yang Anda, terus kalau subjeknya
si yang plural, subjeknya du, gitu ya. Berubahnya dia jadi apa? Subjeknya wir, boleh? Kenapa? Ya, Frau. Sekali. Cepat sekali ini selesai, Kak. Sudah selesai. Semua. Lagi datang dalam jadi kalau itu wajah kelasnya belum selesai. Kelasnya belum selesai. Aku kok bisa sana lah. Berarti. Sering banget. Denger loh. Yang 8A jawabannya seperti apa? Kenapa? Bingung. 8A dia pakai si Anda, berarti endingnya menjadi
Mungkin pengen datang gitu. Banyak tuh, Kak. Sama siapa? Minggunya. Yang pakai jilbab, Kak. Lumayan banyak sih. Kurang malu kali. Kalau Indomie-nya berapa sih, Kak? 10.000 tempat telur. Nah, betul. Tempat telur 15.000 di telur. Bahas aja, Bro. Oke, bahas aja ya. Jadi, nomor satu, Guten Tag, was mochten Sie? Lalu kalau nomor dua dia jadi ich mochte bitte ein Hähnchen mit Kartoffelsalat und er mochte eine Pizza ya. Lalu Bukan aku udah bilang tadi ambil nasinya yang sehr lama. gerne und was mochten Sie trinken? Lalu nomor lima C-nya Oh, maaf. plural. Tadi aku maaf. Dari yang mana? Sergen. Unwas. Serger, Yang itu Sergen. sergerne, Unwas. unwas mochten sie trinken. Sergen. Ya, mochten sie trinken. Mochten. Lalu nomor limanya mochte. Nah, nomor enamnya dia mochten, tapi mochtennya M-nya besar ya. Mochten M-nya besar. Nah, Bedanya apa, Kak? karena tadi yang nomor 6 ini ada guten appetit, tanda seru. Jadi kalimat selanjutnya diawali huruf besar dulu ya. Lalu, nein, danke, aber, mochtes. Este ya. Iya, dengan ST betul. Lalu delapannya mochten lagi. Nomor 8, 9, 10 mochten. Delapan, sembilan, sepuluh mochten ya. Nah, iya. 9 mochten. 8 sampai 10 jawabannya sama mochten. Ya. Nah, lalu kalau misalnya yang 9A ini kita pakai mögen. Kalau masih tidak hafal dengan perubahannya, boleh lihat di buku kursbu bagian mögen ya. Jawaban nomor satu, mak. Terdengar teman-teman suara saya? Saya bantu mak, oke. Okay. Nomor dua, mögen. Nomor tiga, mak. Teman-teman. Kelihatan ya. Ada kelihatan. Bandung kan ya acara ini nanti. Yang acara bukan acara kota. Saya bantu tulis jawabannya ya. Eins, Mark. Ini yang mana? Apa yang senyum mana?
Ya, enak kan ya. Orang-orang. Itu disuruh. Belum. Kan cek jawabannya di Di ada di masjid itu. Karena orang lain yang di daftar pos itu udah ospil dong teman-teman dong. Belum selesai. Nah, untuk Yang selanjutnya di PR dulu ya teman-teman. Iya, kira-kira itu kan. Ya, tapi kalau dia ngasih tidak banyak, apa nggak tahu. Cuma kayaknya dia lagi ada ujian gitu. Terus yang tinggi-tinggi itu tuh tinggi kurus yang Kenapa? ya, nggak kurus banget loh. Nah itu dia bilang sudah. Kenapa, Bu Lia? Itu kan jawabannya sudah tercantum. Mm-hmm. Terus ini tinggal lanjutin yang mana? Lanjut yang 52 bagian B, lalu bagian D. Bagian D ini diisi dengan sesuai diri masing-masing, sukanya apa ya? Dari misal sarapan, sukanya apa, makan apa gitu ya, bebas. Ini dan mak kenapa? Dasmah ini yang disuka. Kalau dasmah ini yang tidak disuka. Ya, Risti. Yang tidak disuka ya, mulai dari Frustuk sampai Abendessen. Lalu untuk halaman 5354, kalau bisa diisi silakan, kalau enggak apa-apa karena materinya ini masih ada satu materi lagi besok sebelum ada latihan soal. Kita bahas dulu materi ya. Jadi besok nggak langsung ngerjain soal seperti biasa. Oke. Silakan dilanjutkan C ya. dilewat. Dilewat. Yang C dilewat, ya. Jadi Yang C di rumah, dilewat, Kak. ya dilewat. Jadi dikerjakan di rumah yang B, D, lalu halaman 5354 kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Karena besok baru akan dibahas materinya ya. Oke, kalau seperti itu ya. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Freeze. Saya coba on-cam tapi nge-freeze semua teman-teman ya. Vielen Dank Sebelah und sana menyesuaikan jawabannya. Tschüss. Kenapa? Ya, boleh Terima kalau kasih. ada yang ditanya via chat aja ya. Karena ini sinyalnya semakin nge-freeze, teman-teman. Ya, Prof. Oke. Ya, cus.